Nah, akhirnya kedua buah jalur hilir yang kelima. Lancang Kuning, Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam. Dari Pulau Panjang Hilir, berada di posisi jalan sebelah kiri. Putri Kuntum Bunga Andini RM Setiakawan. Dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir. Sah sudah dilepas. Nah, pada saat ini kedua buah jalur berada di depan kawasan Pancang Pemisah yang kedua. Masih dalam keadaan sementara. Langsung saja berdiri si tukang tari, si bocah kecil yang berada di depan haluan jalur dari Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri. Pertanda haluannya mendahului haluan Putri Kuntum Bunga Andini yang berada di posisi jalan sebelah kanan pada saat ini. Walaupun masih dalam keadaan sementara, nampaknya masih dapat dipertahankan ketika berada di depan kawasan Pancang Pemisah yang ketiga, di mana Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam memang berada di depan atas haluan jalur Putri Kuntum Bunga Andini yang pada saat ini berada di posisi jalan sebelah kanan, masih berada di depan sementara. Nah, yang tadinya tertinggal berusaha menyamakan haluan dengan haluan Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam ketika berada membelah sudah Pancang Pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan Pancang Pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal. Nampaknya haluan jalur Putri Kuntum Andini yang pada saat ini nampaknya sama sudah haluan kedua buah jalur, bahkan nampaknya ambil alih kemenangan walaupun sedikit saja tipis di depan haluan jalur Putri Kuntum Bunga Andini RM Setiakawan yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah, melintas sudah Pancang Pemisah yang keempat, berpacu di kawasan Pancang Pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, haluan jalur Putri Kuntum Bunga Andini RM Setiakawan mendahului sedikit saja atas haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam. Nah, berada di depan kawasan Pancang Pemisah yang kelima. Kembali nampaknya Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan haluan dengan haluan Putri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kanan. Tapi apa yang dari kata haluan jalur Putri Kuntum Bunga Andini masih saja di depan atas haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam. Perjuangan akan segera berakhir. Tampaknya sedikit demi sedikit Lancang Kuning hampir saja bisa menyamakan. Tinggal berapa meter? Masuk!